Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super Polis dan juga Bola Sporter, kembali lagi bersama saya Bagas Reza Murti, jurnalis bolasport.com. Kali ini melaporkan dari lapangan Tor Surabaya. Ini adalah suasana latihan dari Timnas U19 Indonesia jelang melawan Timor Leste di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Mari kita saksikan suasana latihan terkini. Ini adalah latihan, sesi latihan yang terbuka ya. Untuk dibuka untuk media. Saat ini 15 menit pertama. Kemungkinan akan ada sesi selanjutnya yang tidak boleh diliput oleh media. Jadi kita lihat Sintayong dan juga para asistennya. Sintayong memimpin latihan. Pemain dibagi beberapa grup dan melakukan sedikit sesi lari ya, dan mungkin sprint. Oke, di kejauhan Coach Kim ya, dan juga Coach Yeo Jae-hoon sedang melatih para kiper. Bisa dilihat ya, tiga kiper melakukan pemanasan sendiri dengan pelatihnya. Sementara pemain Indonesia ini sedang berkumpul oleh pelatih fisik Shin Sang-kyu, sedang dikumpulkan untuk melakukan stretching ya sepertinya ya, bersama-sama. Ya, kembali lagi di live Facebook Superbol ID Superbolis dan juga Bola Sporter bersama saya Bagas Reza Murti, jurnalis bolasport.com. Ini adalah sesi latihan Timnas U19 Indonesia jelang melawan Timor Leste di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Pertandingan Indonesia versus Timor Leste sendiri akan dilaksanakan besok di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, dan akan di sementara ini dilakukan latihan di lapangan Tor dan Gor Pancasila ya, di Surabaya. Para
pemain sedang melakukan latihan passing yang dipimpin oleh Coach Shin Tae-yong. Kemudian Coach Shin Sang-kyu sebagai pelatih fisik, juga ada Coach Shin Radonjik yang juga mengawasi para pemain. Kita masih menantikan. Ya, dari kejauhan terlihat bahwa Coach Shin Sang-kyu memberikan instruksi pada para pemain untuk melakukan mungkin sebuah set piece ya, atau set play yang untuk pemain-pemain timnas Indonesia agar, dan juga passing. Sementara Coach Shin Tae-yong memantau dari pinggir lapangan. Ini adalah Coach Shin Tae-yong sedang memantau. Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup F untuk kualifikasi Piala Asia U20 2023 ini. Selain Indonesia ada Vietnam, Timor Leste dan juga Hong Kong. Untuk laga perdana timnas Indonesia akan melawan Timor Leste besok hari Rabu 14 September 2022. Dan banyak 23 pemain sudah dipilih Coach Shin Tae-yong ya. Sebagian besar adalah skuad timnas U19 Indonesia waktu Piala AFF U19 2022 kemarin. Dan Shin Tae-yong sudah melakukan beberapa pencoretan. Dari 36 pemain yang dipanggil, tersisa 23 pemain. Artinya sebanyak 13 pemain yang dicoret dengan berbagai alasan. Ada juga beberapa debutan di timnas U19 Indonesia kali ini, seperti Frankie Misa dari Persija, Iki Nanjar juga dari Persija, Doni Tri Pamungkas, dan Persija menjadi tim yang paling banyak menyumbangkan pemainnya dengan 11 pemain. Oke, saya ulang lagi. Sementara di kejauhan kita lihat para kiper sedang berlatih sendiri ya, sama coach Kim dan juga coach Hyo Jae-hoon sedang berlatih sendiri. Kita lihat tiga kiper, dua diantaranya Cahyo Supriyadi dan juga Erlangga Setio sedang berlatih. Sementara para pemain outfield berlatih set play ya sepertinya, dan juga passing yang diawasi langsung oleh Coach Shin Tae-yong. Thank you.
Wes. Sampun. Belum kan nanti wawancaranya setelah latihan. Bapak center Bango. Iya, tapi pemain. Oke, itu dulu teman-teman Super Police dan juga Bola Supporter. Saya Bagas Reza Murti dari www.bolasport.com melaporkan dari lapangan Tor Surabaya. Sampai jumpa.